Baik pada hari ini kita akan kembali membahas tentang data mining. Jadi data mining ini salah satu sub pokok bahasan yang perlu dibahas di perkuliahan big data ini. Sebelum nanti setelah UTS kita masuk ke big data analitik Jadi data mining itu nanti membantu anda pada ke pemahaman proses menganalisa big data. Nah, hari ini kita bahas metodologi data mining yang disebut dengan CRISP-DM. Nanti ada percobaannya dengan Python. Nah, apa ini CRISP-DM? Kita akan bahas ya. Ya, yang pertama ada tiga terminologi ini yang sering eh, tidak mudah untuk dibedakan ya, apalagi untuk yang baru-baru mengenal ya, ada istilah data mining, machine learning, data science. Ini kita ulas lagi ya. Jadi yang jelas yang eh, nama besarnya itu data science, nama besar untuk semua yang sedang kita bahas ini ya, apakah data mining, machine learning, nanti big data nanti itu nama besarnya data science. Statistik. Statistik juga itu nanti menjadi bagian dari dari data science. Data. Jadi data mining pada data science menjadi salah satu eh uh, ininya ya tekniknya ya. Machine learning juga data science statistik ya. Pada awalnya data science itu sebenarnya statistik ya. Karena statistik kan digunakan untuk mengolah data. Tapi saat ini Data science sudah ya, jadi data science itu tujuannya adalah bagaimana kita memanfaatkan data untuk mendapatkan informasi yang, yang lebih berguna. Nah itu bisa pakai data mining, bisa machine learning begitu ya. Nah sementara big data itu adalah sebuah fenomena data yang tidak struktur yang sangat besar. Jadi butuh pengelolaan khusus ya, butuh pengelolaan dan cara mengolah yang khusus itu big datanya. Sedangkan AI ini adalah uh, metode yang paling banyak saat ini membantu data science, Ada uh, model data science yang lebih modern ya, itu. dengan machine learningnya nanti. Jadi machine learning ini bagian dari artificial intelligence. Kemudian machine learning ini di, dibuat lebih bagus dengan nama deep learning ya atau deep neural network ya, seperti itu. Oke, okay, itulah kaitannya. Ya. Jadi memang e, untuk saat ini, penopangnya itu AI ya, sama big data ini. Kenapa? Karena memang e, manfaat yang lebih besar itu adalah saat kita memanfaatkan big data. Data yang sekarang ini semakin besar dengan e, munculnya data yang begitu e, membanjir di Inter. Nah, lewat media internet, ya kan datanya itu kan pada umumnya ya tidak terstruktur ya, tidak terstruktur. Oke. Okay. Nah jadi eh, pada data sains, data yang besar itu perlu di di, di analisa ya. Da. Analisa untuk menjadi informasi yang sangat berguna. Karena kalau tidak kita tidak olah, kita tidak tahu ada apa gitu. Ada pengetahuan apa di balik data itu. Ada informasi apa di balik data itu. Disitulah dibutuhkan kita mengolah data. Nah nanti mengolah datanya secara yang paling eh, apa yang paling kecil bisa pakai statistik, agak naik dikit bisa pakai data mining atau bisa pakai mesin mesin learning, deep learning gitu kalau datanya nanti lebih kompleks ya dalam apalagi dalam bentuk gambar dengan suara itu kan termasuk data yang tidak terstruktur. Ya. Nah, dalam rangka pengembangan rangka sistem atau software, Anda kan sudah mengenal SDLC, ya, tahapan-tahapan pengembangan software. Biasanya tahapannya ada enam. Mulai dari planning, perencanaan, analisis, desain, implementasi, kemudian ini testing dan maintenance ya perawatan. Ini yang disebut dengan siklus pengembangan software ya. Atau boleh juga siklus pengembangan sistem ya. Nah sekarang kan sebagian besar sistem udah jadi bentuk software, sudah bisa disoftwarekan. Itulah SDLC ya software development life, life cycle. Kenapa ini dibutuhkan? Kenapa dibutuhkan metodologi? Karena untuk membangun sistem memang butuh langkah-langkah yang sistematis. Tidak bisa langkahnya melompat-lompat. Karena seperti kita menaiki tangga, kita harus melewati tangga satu dulu, baru tangga dua, baru tangga tiga. Kalau langsung lompat bisa cepat jatuh. Atau proyek-proyek aplikasi yang kita buat bisa gagal. Kalau tidak mengikuti langkah-langkah yang yang sudah distandarkan Nah inilah contohnya standar langkah di dalam membangun software. Kita nyebutnya SDLC, ya. software development Life ya. Pada sebagian memang ada juga yang nyebut sistem, sistem development Cycle. Nah jadi secara garis besar nah, proyek-proyek IT ya proyek-proyek yang berbasis komputer itu dibangun menggunakan eh, SDLC tadi eh. ini analis, desain, deploy, test, nah, kalau ada nanti training baru di deploy ya di deploy. Jadi dimulai dari langkah pertama melakukan analis gitu kan, kemudian baru didesain hasil analis ini datanya digunakan untuk menganalisa sehingga nanti kita hasilnya bisa merancang baru kita mendevelop nggak langsung tiba-tiba mendevelop misalkan gitu ya harus ada tahapan apanya harus ada istilahnya itu harus ada kuda-kudanya ya nggak langsung gitu ya, nanti termasuk ada testing ya, ada ada apa bahannya ada deploy dan sebagainya seperti itu. Itu adalah sebuah apa satu satu prosedur yang memang sudah eh, umum ya harus diikuti oleh para pengembang IT ya. apakah itu hanya sistem atau bahkan kalau sampai dalam bentuk software ya, dalam bentuk implementasi software. -nya. Nah begitu juga nanti di data science juga ada ada langkah langkahnya Karena data science ini eh, bahan bakarnya ya, bahan bakarnya itu data. Disebut juga data driven. Nah, jadi masalah data ini sangat penting ya. Datanya ya harus diambil dari 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 kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena nanti datanya mau dimanfaatkan pada eh, pada kehidupan kita juga ya. Datanya diambil dari reality, ya, dari fakta. Datanya harus benar ini ya, dalam. Nanti disebut datanya dalam bentuk data mentah ya. Apakah data ini perlu di diproses atau bisa digunakan. Nah, gitu. nah, kalau mau digunakan baru nanti kalau di dalam tahap e, kita mau menggunakan data, datanya kita dapat dari tempat lain, data itu seringkali harus dibersihkan, ya clean. Gimana caranya kita membersihkan itu nanti ada cara-cara. Barulah kita lakukan eksplorasi atau analisa, atau mungkin kita buat dalam bentuk model, ya. Disinilah nanti e, misalkan mau pakai data mining, machine learning, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau urusan data di sini nanti mungkin apakah hanya data kecil atau data besar ya, big data dan sebagainya. Apa gunanya nanti dihasilkan model atau dihasilkan sebuah sebuah apa insight ya informasi yang yang berguna, yang lebih berguna untuk pimpinan. Itulah yang di yang di yang di share ya, yang di share dalam bentuk report atau dalam bentuk model. Gunanya untuk apa? Untuk membuat keputusan. Jadi sebenarnya semua ini ya kegiatan data science, analisa data, big data, machine learning, data mining, intinya memang dalam rangka membantu membuat keputusan. Nah, keputusan yang lebih yang lebih eh, bijak, yang lebih wisdom ya sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke data mining. Nah, kalau tadi pengembangan software secara umum punya metodologi yang kita udah kenal ya SDLC, maka data mining pun punya punya metodologinya. Jadi kalau kita mau mengembangkan uh, sistem berbasis data, ya, data driven ya berbasis data, apakah nanti data mining atau mungkin mau kita istilahkan machine learning, ya, sekarang itu sudah semakin uh, sulit untuk saat ini ya untuk membedakannya ya. Oke, okay, Karena kita lagi membahas data mining, kita pakai istilah data mining. Dengan uh, di dalam pengembangan data mining pun perlu metodologi nah metodologi pada data mining ini karena uh, bidang ini ya bidang data mining ini sangat sangat seksi ya sangat menarik sehingga banyak vendor-vendor yang yang vendor-vendor besar ya kayak Microsoft Google ya Domino dan ya kalau yang tingkat cloud uh, AWS dan sebagainya itu mereka membuat metodologi pengembangan data mining masing-masing nah ada banyak metodologi data mining yang Berkembang di dunia industri, nah ini, dan ternyata yang paling banyak, yang paling eh, di masyarakat, ya di para penggemar yang paling banyak menggunakan itu, Chris DM. Paling banyak Chris DM. Nah ini menurut polling dari eh, KD Nugent ya, Chris DM paling banyak. Nah sehingga kita yang akan kita bahas selanjutnya adalah menggunakan Chris DM. Chris DM ini apa? Chris DM ini standarisasi data mining yang disusun oleh tiga penggagas data mining. -nya ada Daimler, ada SPSS, ada NPR. Ya. Kemudian dibuat berbagai workshop dan selanjutnya sehingga menjadi sebuah standar baru. Ya. Yang disebut standarnya ini cross industry. Ya. Berarti maksudnya dia tidak tergantung pada perusahaan tertentu. Tidak ke Microsoft, ke Google, tidak ke Domino dan sebagainya. Gitu. Makanya disebut cross industry. Ya. CR-nya itu cross industry. Uh, standar proses ya. Standar proses for data mining. Disingkat dengan CRISDM. Jadi metode untuk mengembangkan data mining itu pada saat ini umumnya ya karena paling banyak digunakan di dunia KrisDM maka yang akan kita gunakan juga KrisDM. Anda juga di skripsi-skripsi atau di proyek-proyek kalau Anda mau membangun data mining atau machine learning maka metodologinya ada sebaiknya menggunakan metode ini. Jadi KrisDM. KrisDM ini ada enam langkah. Langkah pertama business understanding, ini biasa ya standar. Kita harus memahami dulu proses bisnis di tempat itu. Langkah kedua data understanding. Karena ini berbasis data ya. Nah data mining itu kan data driven tadi ya. Darahnya data ya, atau bahan bakarnya data. Maka setelah kita melalui proses business understanding harus masuk ke ke data. Kita telah ah ini datanya. Kita, kita mengkaji data di tempat ini, di tempat yang eh, bisnis prosesnya sudah kita selidiki gitu. Wah, ini ada problem mau kita bantu berbasis data. Kita cek datanya. Nah, nah dari sinilah kita tahu apakah memang di di tempat ini cocok enggak? Eh, bisa enggak diselesaikan dengan memanfaatkan data yang ada di sana? Nah, gitu dengan dengan data driver cocok. Kalau enggak cocok kita balik lagi. Balik lagi mungkin ya kita taji lagi, oh, ini berarti dari aspek bisnis understandingnya atau aspek e, memahami proses bisnisnya ya latar belakangnya segala macam itu berarti belum belum kena gitu berarti jangan-jangan solusinya tidak berbasis data ya, tidak berbasis data sayang gitu. oke kalau di data understanding ini sudah oke kita melakukan data preparation nah, yang tadi itu melakukan cleaning ya melakukan pemilihan feature dan sebagainya gitu ini sampai datanya itu bersih dan siap untuk digunakan membangun model. Kalau sudah bersih dan siap, modelnya kita bangun. Nah, saat kita membangun model ini bisa jadi kita masih melakukan data preparation. Ya bisa jadi ya. Karena model ini ketika kita bangun, kita bisa uji nanti dengan dengan algoritma lain yang namanya evaluation. Kita bisa uji apakah model kita itu sudah bagus atau enggak. Akurasi contohnya ya. Parameter yang sering digunakan, salah satunya adalah akurasi. Akurasinya udah, udah mau berapa kita mau 80%, mau 90% begitu. Nah, kalau sudah oke okay, baru kita deploy jadi aplikasi yang bisa digunakan oleh user, apakah mau jadi aplikasi desktop, web, atau sekarang Android. Itulah enam langkah di dalam membangun uh, uh, data mining. Nah, langkah-langkahnya ini dengan yang dikerjakan, ya. Ini business understanding yang kita lakukan ini tadi. Ya kita melihat tujuan tujuan perusahaan misalnya sebuah perusahaan ya tujuan perusahaan itu apa sih ini objektifnya perusahaannya apa kita kita melakukan kunjungan ke tempat itu meninjau langsung gitu ya yang bagusnya ya nah, baru kita tentukan ini tujuan apanya eh, eh, tugas-tugas jenis-jenis data mining aspek-aspek ya, di data mining ini yang bisa kita lakukan apa di sana ya mungkin nggak hanya pakai data mining nah, ini kita kaji di dalam jenis hmm. analysis Barulah kalau oke kita ngambil data, kita ambil datanya ini, collect kita ambil datanya apakah dari database atau e, bentuk data yang lain ya paling umumnya dari database kalau data mainnya. Nah, nanti di, di sini kita bisa mendeskripsikan data, kita lakukan eksplorasi. Nanti kita lakukan ya pakai Python ya. Kita verifikasi datanya ada nggak datanya ini yang yang tidak valid, yang tidak verify ya, yang datanya tadi kotor ya, dirty dan sebagainya gitu. Di data understanding ini kita lakukan baru untuk menyiapkan membersih bersihkan data tadi di tahap yang ketiga namanya data pre-processing kita. Di sinilah kita bisa membersihkan data. Kalau di sini kita masih lihat-lihat doang. Di sini ada tindakannya. Kalau ada data yang enggak bersih kita bersihkan, ada data yang tidak normal kita normalkan, ada data eh, apa yang tidak standar kita standarkan begitu. Itu di dalam data pre-processing. Nah barulah kalau datanya udah siap ini 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 tahap tahap kritis di sini ya data pre-share, data preparation data understanding ini tahap yang kritis paling kritis di sini harus harus siap dulu harus kalau nggak siap jangan masuk ke model yang berikutnya ini kalau sudah siap baru kita nanti enak di tahap di dalam tahap modelingnya mau kita apain ini mau kita uh, lakukan modeling pakai net bias classification misalkan atau mau pakai support vector machine dan sebagainya atau mau pakai kemin atau mau pakai regresi ini di tahap ini modeling di sinilah kita mau kita bangun nanti hasilnya apa hasilnya model nah kalau model udah jadi kita bisa evaluasi nah, evaluasi ini pun ada algoritmanya nanti kita evaluasi berapa persen dia tadi apakah mau 80 persen 90 persen kalau hasil evaluasi me, tidak memuaskan kita kita boleh mundur kita perbaiki ke balik ke tahap belakang ya biasanya apakah modelnya yang mungkin kurang pas atau datanya mungkin yang harus lebih di dilengkapi dan sebagainya begitu itu namanya tahap evaluasi. Nah, kalau setelah dari hasil evaluasi sudah oke okay ya, ini dari di tahap evaluasi ini dia masih Prototype nah, Belum bisa digunakan oleh user, barulah kita buat ke dalam bentuk aplikasi yang bisa di digunakan oleh user. Oh, mau dijadikan web gitu atau mau dijadikan Android atau cuma mau dijadikan aplikasi desktop aja. Nah, itu namanya tahap deploy. Oke. Okay. Nah, ini penjelasan lebih rincinya lagi ya. Nah, business understanding itu ngapain sih? Nah, ini kayak pekerjaan analis ya, sistem analis business understanding ya. Melakukan user requirement dalam hal ini tentu harus diingat titik fokusnya adalah kekaitannya ke pemanfaatan data ya. Kita Disinilah kita menarik garis ya, garis garis yang jelas ya, benang merah ya antara permasalahan di perusahaan itu Antara tujuannya, permasalahannya dengan pemecahan data, pemecahannya cocok nggak dengan pemecahan data science? Nah, kemudian baru dari sana kita harus tahu ini, wah ini nanti kira-kira nanti pemecahannya apakah berbentuk regresi, klasifikasi, clustering gitu. Dan eh, sejak sekarang Anda harus sudah tahu apa itu regresi, apa itu klasifikasi, apa itu clustering. Kenapa? Karena itu dibutuhkan saat kita melakukan bisnis understanding. Nah, barulah kita dari dari sini juga kita harus selidiki, ya, kita selidiki. Sumber datanya nanti dari mana ya? Apakah dari database atau dari sosmed? Atau datanya dari orang lain, dari pihak ketiga? Atau dari data publik dan sebagainya? Gitu. Sumber data kan nanti ada ada banyak ya kemarin ya, sumber data. mau dari mana nanti datanya? Nah, kemudian nanti cara menguji keberhasilannya gimana? Harus ditentukan sejak awal ini di dalam Insan Standing. Harus jelas gitu. Gimana nanti cara ngujinya? Apakah pakai KPI di perusahaan ya KPI ya atau pakai matrix konfisien nanti ada sebuah metode namanya matrix konfisien di data mining ya atau pakai analisa-analisa uh, regresi ya kayak RMSE, ya, MAFIN nanti dan uh, ada namanya F score dan sebagainya gitu. Itu business understandingnya ini tahap awal ya tahap awal uh, melakukan pekerjaan seorang sistem analis. Nah ini tadi. Uh, jadi apakah nanti ini regresi, klasifikasi, clustering, asosiasi atau mungkin kita mau mencari anomali, mendeteksi anomali atau atau mau menghasilkan solusi yang dalam bentuk second atau dalam bentuk rekomendasi sistem gitu. Nah, apa nanti yang akan yang akan e, dibantu di, di perusahaan tersebut ini? itu masih dalam tahap business understanding. Baru yang kedua data understanding. Nah, data understanding inilah kita ambil datanya, data set Nanti namanya dataset ya, kita ambil, kita selidiki eh, secara statistik, baik deskriptif nanti, atau melakukan visualisasi, ya, kita eksplorasi dengan dengan menggunakan diagram-diagram nanti bisa terlihat ini datanya benar, bagus enggak ini datanya, datanya udah cukup enggak, datanya lengkap enggak. Gitu. Nanti dengan Python kita bisa melihat struktur datasetnya, kita melihat jenis, uh, melihat statistik uh, statistik deskriptifnya, ya bisa melakukan evaluasi, nanti bisa kita lakukan nanti. Nanti dicontohkan, kita contohkan nanti pakai Python. Nah, barulah masuk data preparation. Jadi data preparation ini kita melakukan tindakan. Kalau di data understanding nggak ada tindakan, cuma lihat-lihat doang. Nah, kita lihat-lihat. Ya, kita lihat. Kalau nanti mau diperbaiki, kira-kira apa nanti ya? Nah, memperbaikinya di sini. Kalau ada yang yang kurang lengkap ya, atau mungkin ada yang tidak normal tadi atau eh, apa tadi yang eh, ya dan apa? Jadi mungkin ya tidak bersih ya atau mungkin sebaran datanya ya, tidak, ya, yang tidak yang tidak yang tidak normal tadi ya kalau datanya mungkin jangan-jangan ada datanya nggak seimbang ini ya. kalau kita mau melakukan klasifikasi ya misalkan ya datanya harus seimbang kalau kita mendapatkan data nah disinilah kita memperbaiki data ada yang kita perbaiki karena datanya nggak ada gimana caranya mau dihapus atau mau dibuat jadi ada gitu kalau ada noise kita perbaiki, ya ada saja nanti data namanya, misalkan datanya kalau dari database atau dari sosmed, kan ada aja data-data yang aneh, yang outlier. Atau kita melakukan transformasi, apakah melakukan, melakukan scaling ya, standarisasi, atau atau kita lakukan encoding, nanti ada jodoh. Atau mungkin datanya terlalu besar, kita reduksi. Nah, nanti di big data itu ada sebuah metode namanya mereduksi ya, reduksi map ya. Nah, di data mining pun data itu biasanya kita reduksi ya. Walaupun data mining ini datanya tidak sebesar big data, tapi data itu perlu direduksi supaya algoritma modeling kita nanti optimal. Jangan sempat terlalu lama gitu dengan hasil yang sama. Kalau memang datanya bisa di, dikecilin gitu ya, bisa dikecilin. Jadi yang diolah, diolah, oleh, oleh ini ya, oleh, oleh di sini nanti oleh, oleh algoritma modeling, itu nanti nggak mesti data yang asli. Datanya bisa jadi udah ditransformasi, atau bisa jadi datanya sudah direduksi. Barulah masuk, kalau sudah oke baru masuk Tahap modeling ini namanya membangun model. Nah di dalam membangun model nanti ada hal yang sering dilakukan, ya kadang-kadang kita waktu membangun model itu di sini masih ada tahapan data preparation. Nah, misalkan ini melakukan standarisasi atau normalisasi biasanya nanti. Juga nanti di tahapan modeling ini di ujung-ujungnya kita melakukan evaluasi juga sering sering di dalam apa? Dilakukan hampir bersamaan gitu Dimana di mana data preparation itu kan sebelum modeling, evaluasi itu setelah modeling. Nah, sebelum kita melakukan modeling, nah, pada umumnya, pada data mining ya, datanya itu kita bagi dua. Ada namanya data training, ada namanya data testing. Kita bagi dua nanti. Kalau di Python udah ada fungsinya nanti, namanya train, test, split. Langsung dibagi dua nanti. Apakah mau 70%, 30%, atau atau mau 80%, 20% nanti. Nah, silahkan nanti kita kita bisa 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 lakukan berulang-ulang Yang mana yang bagus nanti asing karena kan ada tahap untuk mengujinya ya pakai evaluasi barulah modelnya kita bangun ya dengan cara pelatihan nanti namanya pelatihan uh, apa learning ya kita lakukan dengan algoritma cuma untuk uh, di zaman sekarang ini algoritma-algoritma ini kita kita banyak yang yang nggak uh, nggak perlu buat dari awal kita, kita tinggal pakai udah banyak. Misalkan apalagi dengan Python. Nah, melakukan uh, pembelajaran ini kita tinggal menjalankan perintah algoritmanya saja gitu nanti. Nah, kalau pakai Python nanti nama fungsinya itu fungsi fit ya untuk melakukan pembelajaran ini. Nah, kemudian kita tes, kita tes dengan predik. Nah, pada saat kita lakukan predik inilah kita melakukan evaluasi ini udah udah benar enggak ini? Ya? Nah, Sudah udah akurat enggak? Nah, ini nanti kita akur. Kenapa harus kita kita uji gitu keakurasiannya. karena mau digunakan user ya harus harus uh, ya kalau bisa di atas 90 persen akurasi gitu, ya untuk memprediksi ya nah, gitu. atau nanti dengan ukuran-ukuran parameter di evaluasi yang lain. Nah setelah modelnya kita bangun barulah kita oh ini belum ya uh, jadi di dalam apa memilih modeling itu ada banyak pilihan nanti. Nah ini harus paham nanti ya. harus paham yang yang belajar data mining, data science apalagi big data ya. Harus paham bahwa pembelajaran data itu ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning, ada yang semi supervised learning, ada yang reinforcement learning. Nah, supervised learning ini ada yang datanya continuous, ini kemarin kita belajar ya jenis-jenis data ya. Ada yang datanya kategorikal, supervised learning. Kalau continuous biasanya pakai regression. Kalau datanya berbentuk kategori, datanya tidak continuous, itu pakai klasifikasi. Nah, misalkan nanti yang banyak di, di, di kegel itu ya regresi itu misalkan untuk housing price ya memprediksi harga harga rumah. Ini banyak ini di, di kegel atau di JCI ya. Contoh-contohnya ya. Untuk klasifikasi misalnya di, di, di pengobatan ya, di bidang kedokteran ya, gambar misalkan gambar gambar hasil scan paru-paru, gambar hasil scan eh apa tertentu gitu ya di itu bisa bisa diklasifikasikan. Sekarang ini untuk mengklasifikasikan gambar itu oh, cukup mudah ya, relatif mudah ya sekarang pakai deep learning. Itu namanya klasifikasi. Nah, kalau unsupervised itu contohnya clustering sama asosiasi. Ya mengklaster eh, apa? misalkan kita punya data customer di sebuah apa di sebuah supermarket. Nah, itu bisa diolah dengan clustering, sehingga data customer itu bisa di, disegmentasikan. Ini customer yang rajin beli, ini yang rajin beli bagian ini, ini yang customer customer yang duitnya banyak, tapi dia belinya masih sedikit dan sebagainya gitu. Sehingga bisa digunakan para pengambil keputusan dalam rangka meningkatkan penjualan, tentunya kalau di customer atau asosiasi. Nah, asosiasi ini juga. Eh, sangat sering digunakan di, di, di super supermarket ya di apalagi di penjualan online ya untuk memberikan rekomendasi barang apa sih yang sebaiknya ditampilkan kalau orang sudah belanja ini nah, gitu. coba ada kalau lagi belanja online di di mana ya di shopee di tokopedia atau di manapun itu selalu kita direkomendasikan habis kita beli apa habis kita beli handphone nah, nanti direkomendasi mungkin eh, apa chargernya mungkin di, 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 di direkomendasi mungkin eh, apanya itu untuk eh, ya yang berkaitan lah dengan dengan handphone itu atau kalau kita beli laptop nanti, nah itu bisa pakai algoritma asosiatif itu ya. bisa di datanya, nah. asalkan data dari dari e-commerce tersebut kita dapat. Nah ada juga nanti pembelajaran yang semi-supervised ada supervised, kalau klasifikasi itu, nah bisa nanti mengklasifikasikan teks ya atau kalau klaster nanti namanya lane finding ya. Nih, kalau pada data-data GPS ya. Nah ada juga pembelajaran yang reinforcement learning. Ya. Ini biasanya di machine learning. Ya. Nah tipe datanya ada yang kategori, ada yang kategori, ya kategori target variable, ada yang target yang yang nggak ada targetnya ya. Yang, yang kalau nggak ada, yang enggak ada target itu yang ini tadi ya, yang unsupervised tadi yang mirip. Oke. Okay. Nah ini contoh nama-nama algoritmanya kalau regression nanti ada logistis, ada logistik regression, ada linear ada polinomial, ada decision tree, ini yang supervised ya, ya. yang, klasifikasi, ada random forest, ya. oh, enggak yang ini tadi ini yang regresi, ya. ada decision tree, decision tree dengan random forest ini ini termasuk klasifikasi. Ya. Nah kalau klasifikasi ada kain entry, logistik regression nanti ini kita cobakan ya, net bias, SVM gitu. Kalau L ini clustering, gitu. yang paling banyak kalau masih coba buat itu pakai k-means. Nah, padahal ada PCA, ada SPD, ada random forest juga bisa di apa termasuk ini ya metode nah, decision tree juga bisa melakukan clustering. Nah yang asosiasi tadi yang untuk apa yang untuk e, menganalisa pembelian konsumen ya yang paling banyak digunakan itu dia saat ini ya. ada a priori, ada Epicro gitu. Ya, ada juga yang hidden markup model gitu yang kalau nah nanti kalau reinforcement ini ada di, di neural network ya. Nah ini ini tadi ini kalau datanya kontinu. ini kalau datanya berbentuk kategorikal ya. kalau kontinu berarti angka-angka ini. -angka ya. ini semuanya datanya harus angka kalau di sini. Tapi kalau datanya tidak berbentuk angka itu bisa pakai yang di daerah sini. Itulah jenis-jenis algoritmanya. Nah, baru nanti dievaluasi setelah modelnya kita kita bangun dievaluasi. Nah, mengevaluasi ini pun sudah ada toolnya di Python apalagi ya udah ada toolnya kita bisa gunakan. Tapi kita harus paham kalau nggak paham tetap aja ya tidak tidak bisa memanfaatkannya. Nah, kita uji nanti kalau misalkan kalau klasifikasi kita biasanya pakai matrik metrik ya, pakai metrik confusion namanya ya, confusion nanti di matriks kan ini ketemu nanti ada namanya akurasi, recall, precision ya. Ini ya ada usia ada F F ya F measure ya. dari sana kita tahu apakah model yang kita bangun itu sudah pas enggak gitu udah udah pantas enggak untuk dilempar ke pasar ya, gitu ada nanti model. Atau kalau regresi bisa pakai ini tadi ya mean absolute error atau relative absolute error dan selanjutnya ya. Yang regresi, ya. Kalau kelas, clustering juga ada metode untuk mengevaluasinya. mengujinya ada silhon, pembersihan, mm -hmm. uh, index yang mengelola, dan seterusnya. Asosiasi juga ada metode untuk me, 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 melakukan mengevaluasi, ya, seberapa bagus model yang kita bangun. Kalau sudah oke okay, dari evaluasi kita, menurut kita, wah, ini sudah oke okay nih. Udah bisa digunakan uh, ke dilempar ke pasar, kita deploy ke bentuk yang bisa digunakan oleh user. Mau apa kita mau web, mau mau mobile ya? Sekarang kan aplikasi kan gitu ya, kalau nggak web, mobile biasanya Kalau hanya mau digunakan di tempat itu aja, bisa pakai desktop gitu ya. Nah ini contohnya kalau pakai web nanti ya, contohnya biasanya ya banyak orang gunakan kalau Python itu di web ya, pakai Flash ini eh, eh, ya, pakai Flash Apanya, scriptnya ya. Kalau mau di-upload biasanya ke Heroku ya, di servernya. Atau kita bisa, kalau punya server sendiri kita. Oke, okay, itu. Nah, sekarang kita lakukan percobaannya di Python gimana ini, Chris DM ini. Yang penting Anda ingat sebelum kita coba ya. Ini langkahnya ini tadi. Ah ini, business understanding 1 ya, data understanding 2, data preparation 3, modeling 4, evaluation 5, deployment 6. 6 langkah. Oke, okay. kita mulai. ke mana ya? Jadi kita mencobakannya ke ini saya tutup dulu ya. saya Jadi kalau anda mau mencobakannya di Python, anda tadi eh, minggu lalu kan, eh, bukan dua minggu lalu ya kita libur ya. Anda kan sudah menginstal Anaconda ya. Dengan di dalam Anaconda itu ada Python ada Jupiter. Nah, melakukan percobaannya ada banyak cara ya. Ini cara saya ya. Cara saya kemarin sudah kita praktekkan juga. Jadi caranya kita ini kalau pakai Windows, nah kita masuk ke ke promnya anaconda Ketika aja anaconda di windows di dalam setnya windows nah, pilih yang prom anaconda ya yang nggak usah yang power lah yang prom biasa aja gitu. anaconda prom prom kita klik nah nanti masuk dia ke ke dalam promnya anaconda prom ini kan berarti kan ada prom windows ya ya sebaiknya ke prom anaconda aja biar segala konfigurasinya nanti mengikuti konfigurasi anaconda ini kelihatan prom Anaconda saya. Halo. Kelihatan pak. Kelihatan pak. Ya kelihatan. Kita mau percobaan ini. Ya. Percobaan di. Gimana sih Chris DM ini di, di Python gitu. DM-nya data mining. Oke. Jadi pertama tadi kita ke promnya Anaconda. Kemudian kita tentukan direktori kerja kita di mana. Direktori kerja kita di Python ya. Kalau memang di sini ya di sini aja. Tapi biasanya kalau saya, nah ini kalau saya letaknya di sini, di saya meletakkannya di C, ini di C, nah ini saya punya folder proyek Python. Nah di sinilah pekerjaan-pekerjaan uh, Python saya, jadi mau saya arahkan ke sini aja. Anda boleh nanti mau di E atau di mana, di hadis Anda nanti gitu ya. E. Saya berarti perintahnya kan CD ya, mengarahkannya CD, C, proyek Python gitu ya. nah, pakai tab ya, jadi di, proyek. Nah, proyek Python. Enter. Nah, dilihat ini. Dan foldernya jadi C proyek Python. Nah, disinilah kita memulai Jupiter. Nah, minggu lalu kan sudah ya. Memulai Jupiter itu ketikkan Jupiter Notebook. Ini namanya memulai Jupiter. Oke, di enter. Nah, ini kita tunggu. Tergantung spesifikasi komputer kita. Akan dimulai Jupiter kita. Nah, ini seperti ini. Jupiter itu kan web ya. Web. Nanti akan dibukakan browser Anda ya apakah Anda pakai Chrome? Kalau saya ini pakai Microsoft Edge. Ya? Satu ya. Jadi satu apa aja. Nah, gini dia ini. Inilah dia Ju, Jupiter. Nah, kemudian nanti Anda download, oh belum saya upload ya. Nanti Anda download file file untuk percobaan. Nah, eh, anda download nanti di mana? Di portal ya. Ini saya tadi saya letakkan di sini, oh, ini big data ini di sini. Nah, ini, ini nanti Anda download ya eh, di portal. Nah, ini udah jadi, ini. udah ada, Anda tinggal mencoba ya. Nah, ini percobaan memahami metodologi data mining ya. ya kalau mau nambah tambah begini aja. Jadi kalau kita ini kan ini kan markdown ya. Jadi kalau tulisan-tulisan ini namanya markdown ya ini markdown ya. Tapi kalau coding nanti kalau script ya. Nah, ini kayak ini script. Nah, ini kode dia. Ini kode. Jadi ini kalau markdown kita dapat, kalau kita mau edit double key aja ya. Saya mau tambahkan di sini Chris DM. Chris DM. Ini mau kita coba kan Chris DM. Ya, ini contoh kasusnya. Nah, saya ambil kasus data penumpang musibah kapal Titanic. Edit ya ini dia. Titanic. Ini dia. Ya. Anda tahu kan Titanic? Tahu nggak kejadian Titanic? Tahu oh, Pak? Nonton filmnya Pak? iya, nonton filmnya ya, sangat fenomenal ya. Eh, apa? Keangkuhan manusia ya dengan kapalnya yang mewah ternyata bisa ini juga ya kalau alamnya. Nah, ini, ini Titanic ya. Titanic, Titanic. Saya mau ambil gambar. Ya? Gambar. Ya, kok gini? Titanis. Oh, Titanis ada juga ternyata. Wah, ini. Inilah, wah ini seperti ini dia. Musibah Titanic. Ini gambarnya mau saya ambil ini mau maksudnya mau saya apa ini? Ini copy uh. Gambarnya mau saya masukkan sini biar keren ada gambarnya. Nah ini sambil mengajarkan ini apa markdown ya ini image src. Wah ini langsung ini keren. Oh, ini harus markdown ya. Ini pasti nggak markdown ya. Eh sudah markdown ya sudah markdown. Src image oh salah salah ngambil ya ambilnya copy image link tadi udah linknya yang kita yang kita copy kan di ini kayak web dia di sini sebenarnya dia ngambil langsung datanya wah itu ya dia ya. Cuma datanya ini data ini kali. coba yang lain ini aja ini pakai tanda petik nah gitu aja ini kalau di run nah kan jadi ada gambar keren kan untuk keren-keren aja kecilin ini aja ya 50 aja nggak usah besar-besar Oke kita mau menganalisa jadi ini datanya data data penumpang Titanic baik yang selamat maupun yang meninggal itu ada di Kaggle, di Kaggle atau di UCI, di berbagai data set publik itu ada datanya. Penumpangnya berapa gitu ya. Kan ini diketahui, nah ini. Jadi terhadap ini, karena kita mau menganalisa data penumpangnya, nah kita melakukan proses Chris DM, business understanding, data understanding, nanti apa lagi. Yang, yang ketiga apa? Yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluasi tahap evaluation tadi ya dan deployment gitu kasusnya untuk contohnya ini adalah data penumpang musibah di di musibah di kapal Titanic ya ini terbelah dua kapalnya penumpangnya itu ada 2.224 ya anda bayangkan besarnya kapal ya penumpangnya 2.000an ya. orang-orang kaya semua ya ya kecuali ininya ya buruh-buruhnya ya orang kaya orang-orang para pembesar di zaman itu ya. Yang yang tewas ya yang meninggal itu 1.500. Banyak ya. Nah. nah. Apa business understanding yang bisa kita lakukan? Jadi kita melihat ini apa melihat ap, apa sih permasalahannya? Oh, permasalahannya. Nah, eh kita ingin mengambil pelajaran gitulah kira-kira di business understandingnya dari kejadian di di bisnis di mana di kapal Titanic ini eh, yang berkaitan dengan data ya atau memanfaatkan data penumpangnya nah, kita mengambil hikmah gitu ya mengambil dalam hal ini kita mau mengambil insight apa gitu yang ada di data penumpang karena datanya ada ini nah itulah kira-kira business understanding jadi business understanding itu kita melihat ketujuan dulu yang kedua kita kita lihat juga datanya datanya ada nggak oh, ada datanya di kegel kita tahu datanya begitu Tujuannya apa? Untuk mendapatkan gambaran tentang penumpang. Penumpang itu seperti apa secara umum? Yang dapat bertahan itu penumpang yang gimana sih? Nah, kok ada yang selamat ya? Kan dari 2200 ada yang selamat ini. Berapa ini yang selamat ini? Ini yang meninggal 1500. Ada 800-an lah gitu ya yang yang ya 700-an gitu yang selamat. Nah, itu bagaimana sih? Nah, kita mau mau analisa nanti seperti apa nanti datanya. Nah, kita datanya ada nggak? Nah, ini kita lakukan data understanding. Seperti yang tadi ya, di tahap ini di tahap understanding ini kita ngambil data. Setelah datanya ada nanti kita lakukan eksplorasi. Makanya kadang-kadang data understanding ini disebut juga eksplorasi data analisis. Nanti. Nah, kita nah, sehingga nanti datanya kita ambil dulu. Nah, datanya nanti Anda bisa download di Kaggle. Tapi nanti saya kasih juga lah ke Anda ya. Tapi kalau Anda mau, ini, ini di sini, ini, udah saya kasih linknya di Kaggle. Kegel, ya. Kaggle.com ya. Ini kalau Anda klik, nah ya, kita klik ah, ini kegelin kegel ini sudah ada datanya ya di Titanic ya di datanya di kegel kalau mau download data data ah, ini datanya ada tiga file ya dalam bentuk file csv ya file csv ini bisa dibuka di excel ya tapi di python juga mudah bukanya jadi datanya yang dipisahkan oleh koma ya data teks ini ya. data teks. Kita gunakan data train nanti train CSP. Anda boleh juga Anda lihat data test CSP nanti apa ini berdasarkan gender nanti datanya seperti apa. Jadi datanya dari kegel. ya. Kegel. Ada dua file utama nanti di file train CSP tadi dengan test CSP. Isi filenya ini ya. Nah kemudian dengan Python datanya Anda buka nanti pakai library namanya pandas. Nah pertama kita kita membuka filenya nanti pakai nama librarynya pandas kelebihan Python itu kan dia punya banyak library ya atau modul. Kadang-kadang disebut juga paket ya itu. Nah, namanya Pandas. Nah, kalau Anda mau belajar Pandas lebih jauh nanti ini saya kasih link dokumentasinya sama ini alasannya kenapa sih kok mesti pakai Pandas gitu. Jadi orang kenapa suka pakai Python? Karena di Python ada sebuah ada sebuah library yang bisa membuka berbagai jenis data. Namanya Pandas. Mau nanti file Excel, file JSON, file XML, database, nanti bisa dibuka pakai Pandas. Ya, import Pandas. Nah, ini, ini nama library-nya nanti kita singkat dengan, s ini menyingkatnya nanti dengan pd. Ini harus kita andaran ya, walaupun nggak hasilnya nanti diem aja. Ya, cuman, cuman. Tapi kalau error, kalau dia nggak ada, misalkan saya Pandasa gitu ya. Nah, ini error ya, error. Berarti nggak ada uh, library namanya Pandasa. Ada Pandas gitu. Jadi kalau diam artinya di sini berarti nah, oke okay gitu. Ini okay, ya. Yeah. Nah ini ada usah sudah ya. ada di atas ya. Nah ini program nah, selanjutnya setelah kita buka pakai Pandas baru kita akses ya dengan nah, tren CSP. Nah tren CSP sudah ada di sini saya tadi. Ah ini ini kan udah ada tren CSP. Ya di dalam ini di dalam folder saya tadi. Nah ini saya buka dia dengan eh, perintahnya pd titik read nah, kemudian kalau mau dilihat cukup gini df train head head 10. Kalau 10 diperlihatkannya 10 data nanti. Ini kalau saya jalankan ini baru ada kelihatan hasilnya ini. Inilah data data apa data penumpang Titanic. Nah, jadi datanya ada kolomnya ada passenger ID ada survive ya survive ini maksudnya Nol ini berarti dia yang meninggal. Satu hidup gitu ya. Satu yang hidup gitu. Ini PC class. PC class itu nanti ada penjelasannya di sini ya. PC class itu kelas dia. Dia masuk ke kelas yang yang mewah atau yang ini ya. Kalau satu mewah, upper. Kalau middle yang menengah. Lower yang kelas rendahan gitu ya. Di, uh, kalau satu, dua, tiga ya. Ini nama-nama penumpangnya. Wah, ini ada nama penumpangnya. Ini ada sekitar 800an di, di sini. Nggak semuanya ya. Ada 800an nanti ada di di tes yang yang selanjutnya nanti ada di testing tadi ya? yang di train ini adalah ratusan ini jenis kelaminnya umurnya ini apakah dia bawa keluarga ya keluarganya apakah istrinya anaknya nanti ini di sip ya ini sibling ya atau di part ya ini, sip. ini nomor tiketnya ini tarifnya berapa dia bayar ya tarif dia bayar ini kabinnya berapa ya, Tunggu ada ada kabin enggak kemudian embargasinya gitu. nah gitu ya jadi pertama kita kita buka dulu kita lihat oh datanya begini itu da tahapannya di data under data understanding ya, tahap kedua tadi kan di dalam data kita lihat datanya seperti itu ya bila perlu kita beri beri catatan gitu ya kita kita harus paham gitu struktur datanya struktur data nah, kita bisa lihat dimensi datanya itu juga di bagian data understanding dimensi datanya maksudnya besarnya kalau saya jalankan kalau di Python perintahnya titik save Nah, dari sini kelihatan. Jadi jumlah datanya 891, jumlah kolomnya 12. Jadi jumlah kolomnya ini 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jumlah kolom. Jumlah atributnya nanti ya. Kalau di sini namanya jumlah atributnya. Kalau di data mining namanya feature ya. Jumlah feature-nya ada 12. 12 feature. Jumlah penumpangnya ada 891 dengan hanya dengan perintah save ya. Kita bisa lihat struktur datanya dengan perintah titik info. Nah, kita lihat struktur datanya. Nah, struktur data itu seperti ini. Kan ada 12 tadi ya. Ini diberi nomor 0 sampai 11. Ini nama-nama atributnya. Jumlah datanya. Ini jumlah datanya. Jumlah yang ini ada nggak yang non nol ya. Tipe datanya ini ya. ada yang integer, ada yang objek, ada yang float. Ini tipe-tipe datanya. Perintahnya info kalau di Python. Nah, ini pakai pandas, jadi enak kita melakukan ini, melakukan analisa data di dalam data understanding. Ini masih tahap dua ya, tahap dua data understanding. Kita bisa cek ada nggak data yang nol. Sebenarnya dari sini kita tahu ya data yang nol ya. Datanya kan 891, tapi kalau ini datanya cuma 714. Berarti ada penumpang yang umurnya nggak masuk dalam catatan database. Atau kabinnya, kabin data kabinnya ada yang nggak masuk. Ini kan cuma 204 ya padahal kan 891 atau data embark embargasinya nggak masuk gitu ya. berarti ada yang nol nanti nah, ini bisa dicek ini ada nggak yang nol nah, ada yang nol oh ini ada yang nol ini di data umur di data cabin, sama di data embarkasi tadi nah data nol ini diapain nah nanti data yang nol ini kita masih lihat-lihat dulu nggak kita papain apa dulu nanti kita perbaikinya di sini di dalam tahap yang ketiga data preparation di data understanding kita masih lihat-lihat aja, lihat. Oh, wah ada data yang null atau nanti mungkin ada data yang yang apa? Ada data yang yang formatnya tidak tidak sama dengan yang lain itu nanti ya yang anomali dan sebagainya kita perbaiki. Oke, masih di dalam data understanding kita kadang-kadang melihat melihat data statistiknya ini bisa kalau datanya berbentuk angka yang seperti ini. Rata-ratanya, standar ya, standar deviasinya, nilai terendahnya misalnya ini umur umur ter umur min ya umur min 0,42 ini perhatikan datanya aneh ya umurnya 0,42 nah, ini data ininya ya data kuartilnya ya jumlahnya jadi yang di dalam kuartil 25 persen jumlahnya se sekian ya ini ya. biasanya yang bisa kita lihat ini, ini ya umur ya umur ya, ya umur umurnya uh, 25 persen berumur 20, 50 persen berumur 28, 75 persen berumurnya 38. Nah umur yang paling ini, ini umur yang paling maks itu 80 tahun. Ini ada ada umur minnya 0,42, ini berarti datanya salah ini. Ya. Masa ada umur orang 0,42? Nah itu nanti diperbaiki nanti data-data seperti itu. Kemudian distribusi frekuensi. Nah kita akan sering ya bukti ya, secara statistik kita butuh distribusi frekuensi. Apa yang mau kita lihat? Mungkin ini fairnya ya tarifnya tadi atau yang dalam hal ini yang angka lah. Yang angka itu kan tarif ya. Tarif sama umur. Tarif itu kan fair ya. Ini, ini. tarifnya. Ini umurnya. Nah kita bisa lihat dalam bentuk distribusi frekuensi untuk melihat sebarannya ya. Sebaran secara umum, secara mudahnya. Ah ini seperti ini nah ternyata tarifnya rata-rata ini banyak yang tarifnya murah. Nah, yang murah tarif yang tarif-tarif yang 500 ini cuma sedikit ini yang tarif yang mahal yang menengah jadi rata-rata ini yang penumpangnya ini yang kita ambil ini tarifnya umur nah ini umur paling banyak itu umurnya di sekitar 20 sampai 30 tinggi nah, ternyata penumpangnya muda-muda ya ada juga umur yang 80 70 tapi nggak banyak ya, 60 gitu ya. paling banyak dari 20 sampai berapa ya? sampai 30 ini, ini kan tinggi sampai ratusan ya, hampir 200-an ini jumlahnya. Nah, ini namanya distribusi frekuensi. Dengan Python begini aja perintahnya. Langsung dia jadi gambar. Pakai perintah hist. His. Ya, ini ini data dari datanya tadi kan namanya df train tadi di sini. menganalisanya kita bisa lihat yang yang apa kita mau lihat dari 800 dari 800-an data kita tadi itu yang yang survive ya survive itu berarti yang hidup berapa yang meninggal berapa ini kita bisa pakai value cone kalau di, di python ini. ini ketahuan ini yang meninggal 549 yang yang bertahan ya yang survive ini kalau satu yang survive 342 nah kalau mau lebih jauh kita bisa tahu ya yang survive dari segi jenis kelamin nah seperti ini aja di python ya dengan df train nah, namanya kita pakai pivot table ya di pivot table-nya itu berdasarkan eh, yang yang survive yang kita mau lihat jadi dari segi jenis kelamin untuk yang survive ini bisa kita bisa terlihat secara deskriptif nah seperti ini jadi yang jenis kelaminnya wanita nah ini 0,7 atau 74 persen ya yang 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 bertahan yang hidup gitu yang selamat yang laki-laki cuma 80 persen atau bisa dari segi kelasnya kelas yang mereka beli ya yang mereka tempati tadi ya. Nah, ternyata yang banyak nah dari ini langsung dua ini jenis kelamin dan kelasnya. Ternyata yang kelas yang paling yang lebih banyak selamat yang kelas rendahan ya, kelas-kelas 1 -kelas ini. Ini 0,9 ini 0,3 gitu. Yang banyak meninggal justru gitu, yang kelasnya kelas mewah ya. Nah, gitu. itu contoh analisa deskriptif ya. Jadi kalau kita lihat dari data dengan cara-cara perintah-perintah di Python di atas, yang selamat paling tinggi itu wanita ketimbang pria. Ya yang kelas 1 memiliki persentase selamat tertinggi ya, yang kelas 1 ya. Kelas 1 itu tadi kelas yang rendah atau kelas yang tinggi ya? Oh, kelas 1 tadi kelas yang tinggi ya. Gimana tadi datanya Tuh? Oh, kelas 1 itu kelas yang mewah ya. Jadi yang banyak selamat justru yang kelas yang mewah ya. Nggak tahu kita dulu apakah diselamatkan atau memang dia kuat untuk menyelamatkan okay. diri. Oke. Oke. Nah, masih data understanding banyak yang bisa kita lakukan Kita bisa cek karena ada data dia membawa keluarga atau tidak. Nah, akan ada datanya tadi di sini ini. Kita bisa analisa itu ini data yang membawa keluarga atau tidak ini ya ini sibling ya. Data set ya. Kalau SIP sp ini ada yang datanya datanya yang dia yang dia bawa siapa? Apakah abangnya, kakaknya atau mungkin suaminya. Atau mungkin datanya dari segi hubungan-hubungannya ya? Mungkin ibunya anaknya gitu itu di data part ya ini si kan ada dua kolom ini dua kolom ini untuk menyatakan keluarga nah, ini kolom ini sp dengan part ini. bisa dianalisa kalau kita mau analisa. pakai grup tadi ya ini contohnya ini ini dianalisa ya contohnya ini ini udah pakai perintah pengulangan ya dibutuhkan perintah pengulangan nah ini tahu ini yang selamat dengan yang tidak selamat yang dia sendiri jadi yang dia tidak bawa keluarga selamat 500 banyak lebih banyak yang selamat gitu yang nggak selamat yang nggak survive ya 354 gitu yang is alone ya yang dia yang dia nggak bawa keluarga ya presentasinya 0,5 ya 0,3 ya Ya, ini yang sur 5, ya. Oke, okay. masih data understanding kita bisa melihat korelasi. Ya. Nah, korelasi itu kan di statistik penting banget ya, untuk memahami data ya, hubungan antara satu variabel dengan variabel lain ini contohnya ini, ini langsung kelihatan korelasinya, nah, korelasinya. Ada nggak yang yang ini ya korelasinya yang tinggi gitu yang? yang benar-benar berkorelasi itu kan di atas 0,5 ya 0,8. Kalau ini satu karena dia dengan dia ya ya berkorelasi ya satu. Nah, ini 0,4 berarti antara sibling dengan ini ya, berkorelasi dia karena nanti biasanya yang mau kita analisa ini yang survive. Jadi korelasi terhadap yang survive nanti. Nah, korelasi itu nanti Anda pelajari lagi ya di statistik ya korelasi itu kan ada yang berdasarkan datanya ya, ada yang data continuous atau yang datanya bisa juga yang korelasi itu bisa juga data kategori bisa ada di, bisa direlasikan Nah ini relasinya kalau di Python itu pakai Pearson ya atau Spearman karena ini kan angka ya angka yang dikorelasikan. Nah kemudian kita masih di data understanding kita bisa juga melihat data dengan visualisasi. Ini dengan visualisasi. Cariin aja. Nah, kalau mau agak besar dua aja pagarnya nah, dengan visualisasi. Nah, ini dijalankan dulu. Nah, visualisasi itu kalau di Python pakai library mat Matplotlib, seaborn gitu ya. Itu yang yang paling banyak digunakan. Nah ini ini contohnya nanti. Gimana sih kalau kita lihat dalam nah, seperti ini? Kalau tadi kan hanya angka. Kalau ini kelihatan dalam bentuk eh, gambar ya. Ini yang laki-laki yang eh, yang selamat ini ya. Eh, ini yang yang meninggal ini yang selamat. Ya. Satu yang selamat mau lihat berdasarkan jenis kelamin kalau tadi hanya angka. Nah, kalau ini ya seperti ini. Nah, kita bisa lihat dalam bentuk dalam bentuk gambar ini. Ya. Eh, yang selamat ya, yang yang selamat dari segi jenis kelamin. Nah, gitu dari sini jenis kelamin ya. ya. ini dan dari segi kelas juga ini kelihatannya. ini kelasnya. Ini yang kelas 1, wah lebih banyak yang yang selamat kelas 2 lebih sedikit ya kelas kelas yang rendah kelas 3 itu lebih lebih sedikit lagi yang selamat dari segi jenis kelamin ternyata yang banyak lebih banyak selamat itu yang female wanita ya. baik di kelas 1 kelas 2 maupun kelas 3 pakai gambar cepat kita membaca itulah visualisasi itulah visualisasi ya cara gambar ya. bisa juga ini dalam bentuk gambar yang disebut dengan point plot ya kita juga memperlihatkan yang selamat ya, dari dua aspek ya dari aspek kelasnya ya kelas kelas yang dia beli dengan jenis kelaminnya di jenis kelamin terlihat ini yang yang male ini yang female yang female lebih banyak kalau dari segi kelas memang ternyata ini yang kelas satu paling banyak ini kelas dua kelas tiga ada banyak kalau di python ya cara menggambarkan bisa juga pakai ini ya pakai namanya box plot ya nah, dengan box plot juga kita melihat ya jumlah-jumlah yang selamat antara yang laki-laki dengan yang wanita ya seperti ini. Ini box plot. Kelebihan box plot, dia bisa memperlihatkan data yang aneh yang tidak standar. Karena ini kan pakai kuartil ya. Jadi box plot tidak menggambarkan kuartil ini, kuartil 3, ini kuartil 1, kuartil. 1, ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya. Ini daerah maksimum, ini daerah minimum. Berarti kalau di luar daerah ini itu berarti outlier, ada keanehan. Ya kayak umur tadi, ya tadi kan ada umur, kan ada data yang aneh di umur, ya. Nah itu outlier namanya, ini ada. ternyata di data kita itu ada, ada data yang aneh, nah, gitu Jadi, Nanti bisa diperbaiki, kalau mau diperbaiki di tahap data preparation, di tahap ini kita masih lihat-lihat tadi, kan? Nah, atau ini ada yang bisa yang lebih ini lagi, ya. Oh, ini, ini bisa korelasi, tapi dalam bentuk gambar, nah ini korelasi tadi kan angka. Tapi ini korelasi tapi dalam bentuk gambar menggunakan head map, ya kan antara uh, ini ya survive ya ini survive antara survive dengan fire oh, nilai korelasinya 0,26 antara survive dengan umur oh, korelasinya 0,07 gitu. itu visualisasi nah ini kalau anda mau mempelajari masalah visualisasi lebih jauh ini ada petunjuknya ini kalau, kalau visualisasi itu sebaiknya bentuknya seperti apakah apakah diagram seperti ini atau head map seperti ini atau diagram garis ya line seperti ini dan sebagainya itu ada pilihan pilihannya ya kalau mau distribusi yang ini tadi nih kalau mau lihat distribusi kalau mau membandingkan bagus pakai diagram bar atau diagram line gitu kan kalau mau melihat relasi ya pakai scatter biasanya orang kalau mau melihat komposisi orang pakai diagram T dan sebagainya nih nanti kalau anda mau belajar lebih jauh tentang cara memvisualisasikan nah ini terakhir ini gambar yang lebih Mewah. ini ya sebaran orang yang berpergian sendirian. Nah, ternyata kebanyakan pria berpergian sendirian berumur antara 20 sampai 40. Sedangkan wanita kebanyakan tidak berpergian sendiri. Jadi kebanyakan wanita ada temannya ya. Dan itu umurnya di antara 20 sampai 30. Ya, ini yang male, ini yang female. Menggunakan diagram uh, yang lebih informatif ya. Ya, yang tidak ini memperlihatkan itulah kelebihan dari Python ya, gambar membuat visualisasinya banyak banget fitur-fiturnya. Oke, okay, so kita sudah melakukan proses yang kedua tadi ya, data preparation. Yang uh, data understanding ya. Ini sampai ini kata data understanding. Yang ketiga baru kita lakukan data preparation. Kalau ada yang kosong kita mau apakan apa kata? Mau kita hapus, mau kita tambah ya. Contohnya ini tadi ini, Nah ini tadi kan kita ketahuan ini ada data yang apa ini data yang kosong ya. Di umur ada data kosongnya, ini. di cabin ada data yang kosong. Ini mau diapain? Nah, ada macam-macam. Nah, kalau di sini misalkan kita putuskan, oh ini datanya kita isi aja, sayang. Datanya ada 800, dikurang 177 jadi banyak habisnya. Bisa kita isi, bisa kita isi apakah kita mau ambil data rata-ratanya. Kalau rata-rata seperti ini cara ngisinya di Python. Ini. Semua data yang kosong kita isi dengan nilai rata-rata. Jadi Umur rata-ratanya berapa? Nanti misalnya kalau umurnya kan ada 177. Udah kita anggap aja kita masukkan aja begitu. Sehingga datanya berisi. Nah ini contohnya nih kalau dengan nah, seperti ini. Ini dimasukkan datanya. Sehingga yang umur rata-ratanya nanti dimasukkan datanya 29-an gitu ya. Apalagi yang kosong tadi. Ada embarkasi nanti eh, ya dimasukkan dengan data rata-ratanya. Nah, apalagi yang? Kevin juga ya. Kevin nanti dimasukkan dengan nilai ya, rata-ratanya perintahnya nah, dengan memasukkannya ini ya Fill nk oke nah ya ada banyak fitur lain ya eh, eh, di dalam data preparation ini ada namanya fitur scalingnya scaling ini contoh aja ya nggak menggunakan data titanic tadi misalkan kita punya data seperti ini kan kita punya punya data seperti ini ini data kita satu minimal min tiga min ini kan datanya tidak ini ya tidak apa mau kita normalkan gitu datanya ini bisa kita pakai apakah kita standarisasi ya standarisasi itu seperti ini ya nah, sehingga nanti uh, datanya eh ini harus jalan dulu yang atas ya seperti ini nah sehingga data jadi begini semula datanya seperti ini tadi nah kita lakukan scaling dengan normalisasi jadi seperti ini sehingga ini datanya normal nanti Maksudnya kalau normal berarti siap lebih lebih mudah nanti algoritma modeling untuk mengolahnya ketimbang datanya seperti ini begitu nanti ya. nanti di contoh kita ada beberapa nanti yang kita lakukan scaling gitu sehingga kalau kita lihat nah ini dia benar-benar skalanya -benar ini kita dengan standarisasi bisa nah, kalau kita lihat ini rata-ratanya nah seperti ini transformasi gitu ya. Oke, hey, itu eh, namanya itu melakukan standarisasi atau normalisasi data. Ya. Itu bagian dari data preparation. Ya. Atau kita mau ini ya, mau melakukan labeling. Ah, labeling. Misalkan kita data kita semula dalam bentuk nominal seperti ini ya, nama-nama binatang ya seperti ini. Nah ini kalau diolah pakai program, ini kan programnya eh, akan kesulitan ya kalau data teks ya. Nah, biasanya data ini diubah menjadi data dalam bentuk angka. Nah, di Python udah ada perintahnya ini. Kanguru zebra, ini bisa kita ubah ini dengan perintah seperti ini sehingga jadinya nanti ah, seperti ini. Gajah dianggap 0, harimau dianggap 1, kanguru dianggap 2, zebra dianggap 3. Jadi angka dia. Nah, gitu. Namanya label encoder ini dalam data preparation. Jadi boleh kita nanti kita ubah. Kita ubah dulu gitu dalam rangka kebutuhan menghasilkan model supaya algoritmanya nanti lebih optimal tujuannya tentunya. Sehingga kalau kita cek ini, ya kita cek datanya ini. Ah, kalau datanya zebra gajah-gajah harimau sama dengan 3001. Gitu. Hmm. Itu nama aktivitasnya label encoding ya, mengubah data kategori menjadi data numerik. Gitu. Atau kita melakukan encoding yang ini ya, hmm. ada namanya encoding yang cukup terkenal juga di Python namanya one hot ya. Nah, ya. So, dia kita Nah, contohnya pakai data yang tadi ya nah, Kita lakukan Misalkan nah, jadinya kalau datanya seperti ini Jadi kalau ini kangguru Diwakili oleh ini Wah, Jadi datanya eh, Dalam bentuk beberapa ini Kalau zebra seperti ini Jadi eh, setiap data itu nanti di, Diwakili oleh data Beberapa kolom tapi dalam bentuk 0 dan 1 Nah gitu Misalkan ya itu juga eh, tujuannya adalah untuk mempermudah algoritma modeling nanti di dalam hasilkan model. Ya, itulah tahap data preparation. Tahap data preparation ini masih banyak gitu yang biasanya kita bisa kita lebih optimalkan. Supaya waktu kita memasuki tahap modeling ini nanti eh, hasilnya lebih optimal, apakah hasilnya atau mungkin algoritmanya, kalau yang biasanya selesainya 15 menit, bisa jadi lebih cepat, 5 menit gitu ya, karena prosesnya kadang-kadang di tahap modeling ini proses pembelajaran itu enggak, kalau datanya besar dan uh, apa dan tidak standar gitu ya data, uh, bisa lama waktunya nah oke okay. kita masuk ke tahap modeling keempat ya ya ingat lagi ya satu tadi business understanding dua data under understanding tiga data preparation empat modeling nah, ini tahap modeling nah di Python tahap modeling ini banyak menggunakan library namanya scikit ya, sci scikit learn. Ini kalau anda mau tahu scikit learn, anda bisa pelajari di sini ya atau di sini ya. Ini ini webnya. Jadi scikit learn ini ada webnya ya. Kalau itu paling banyak gitu kalau orang menggunakan Python untuk machine learning atau untuk data mining itu pakai library namanya scikit learn. Ini langsung saya kasih ini linknya ya. Ini kalau kita klik, ah ini ini webnya ini. Jadi kita di Python bisa buka web ya. Ini ini webnya ini web second learn. Jadi di second learn itu ada algoritma klasifikasi, ada regresi, ada clustering. Nah ini contoh-contohnya di ini Anda belajar aja dari sini di, dari web ini. ini. Terlalu besar ya. Jadi nanti silakan Anda kita untuk ini. Oke, kita mau contohkan ya. Contohnya ini menggunakan klasifikasi eh, logistik ya. Klasifikasi logistik. Jadi ini ininya aja ya. Ini penyelesaian kalau klasifikasi logistik ini menggunakan begitu seperti ini dia ini fungsinya ya fungsi untuk melakukan klasifikasinya nah ini tahap yang tadi ya ini di dalam modeling ini oke okay lah kita ambil lagi datanya ya walaupun sebenarnya di atas kan sudah kita ambil ya. dan kita bersihkan lagi nah ini datanya seperti ini ini kan data Titanic tadi ya data Titanic tadi kita ambil umurnya umurnya jadi yang mau kita lakukan regresinya pakai dua variabel ya klasifikasinya variabel umur mau kita lihat hubungannya dengan variabel dia selamat atau tidak ya survive atau tidak nah ini contohnya ini saya cetak dulu file file apa nya data 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 survive nya adalah 891 data umurnya juga adalah 891 nah, kita mau pakai klasifikasi nama klasifikasinya logistic regression nah, kita jalankan ini perintah memanggil librarynya di scalen ini perintah membuatnya ya me me mengambil algoritma ya. Nah ini pembelajarannya ini tadi fit ya ini melakukan pembelajaran. Nah dilakukan pembelajaran. Nah semuanya nggak ada yang kelihatan. Nah setelah itu baru kita bisa gunakan. Kita bisa kita bisa gunakan ya. Misalkan ini kan udah ini kan udah jadi ya. Ini berarti udah jadi dia kalau seperti ini. Kita mau uji gitu. Umur orang 38 selamat atau tidak? Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Oh katanya tidak selamat gitu. Ini bisa kita ubah-ubah ini. Misalkan umur orang 75 bisa selamat atau tidak? Oh, tidak selamat kata dan selanjutnya gitu. Jadi berarti ya setelah kita membangun model, kita bisa memprediksi. Karena model yang kita bangun tadi umur dengan dengan selamat atau tidak ya dengan variabel survive, maka kalau kita masukkan umur, program atau model bisa menjawab seseorang itu akan selamat atau tidak gitu. Dari mana berdasarkan data pembelajaran yang dilakukan oleh algoritma, dalam hal ini kita kita contohkan ini menggunakan algoritma logistik regression. Itulah tujuannya, membangun model yang membangun model. Ya, ya. Berarti ini kalau kita kaitkan ke probabilitas, berarti probabilitas orang yang berumur 75 tahun, contohnya di sini ya. Kemungkinan selamatnya 0,7. 5% tidak selamatnya 0,27. Ini ini pakai probabilitas. Probabilitas eh, apa? Eh, logistik regression tadi. Nah, ada banyak algoritma tadi di, di mana di di scikit-learn ya. Nah, ini contohnya pakai next bias. Nah, kalau pakai nest bias saya contohkan ini pakai dua variabel. Kalau tadi kan hanya umur ya. Sekarang ini saya ambil satu lagi fisik class kelas apa kelas yang dia pakai ya pakai kelas mewah atau kelas yang murah ya umur jadi variabel x nya umur sama kelas kita mau lihat hubungan yang dua ini dengan selamat atau tidak ya ini semestinya nanti ada satu lagi sek ya tapi ini untuk sederhananya saya ambil dulu. oke ini saya ambil nah seperti ini e, ininya nah ini kita melakukan transformasi yang tadi nah ini sebenarnya kan kita modeling tapi di sini ini tahapan ini tahapan data preparation ini boleh aja Nah, datanya kita kita apa? Kita kita transformasi ya, transformasi. Ke Kemudian ini kita bagi datanya. Nah, yang seperti yang tadi disebutkan pada tahap modeling ini biasanya datanya kita bagi dua. Ada data untuk training untuk saat melakukan pembelajaran, ada data untuk testing untuk kita untuk kita bisa menguji berapa seberapa akurat model yang kita bangun. Nah, begitu. Jadi perintahnya di Python cukup dengan train test split gitu. Ini kalau 0,7 berarti nanti data trainingnya 70%, data testingnya 30%. 0,7. Ini kita jalankan aja. Ya, walaupun nggak ada ininya karena dia cuma ini. Ini langsung dibagi ini. Langsung dibagi ini. Nah, langsung dia bagi. Jadi dari 800-an tadi yang 623 itu untuk data training ya, data latih, 268 untuk data uji. Nah, gitu. Dia aja yang milih nanti dari 800-an penumpang tadi itu otomatis dipilih oleh program ini yang mana nanti yang pas gitu. Nah ini contohnya kita pakai Net Bias, jadi kalau pakai Net Bias dari Scalen kita import ini Net Bias, ini nanti metrik untuk kita melakukan pengujiannya, ya. Ini ini NB, ini NB kita kita ini eh, kita ambil gitu, kita load algoritma Net Biasnya ini NB ini Net Bias ya. Nah di sinilah ini kita lakukan pembelajaran. Di sini kita melakukan pembelajaran, ini udah selesai sebenarnya. Tapi karena tadi ada data testing, langsung kita bisa testing. Kalau pakai net bias seberapa akurat? Nah langsung nanti dikeluarkan. Eh, hasil model yang dibangunnya ber seberapa akurat? Nah ternyata 68 persen. Akurasinya 68 persen. Kalau pakai net bias gitu ya. Kalau akurasinya ini mau kita lihat dalam bentuk gambar, kan pakai matrik confusion ya. Nah ini bisa kita lihat ini dalam bentuk gambar ini matrik confusionnya. Nah, jadi di sini sebenarnya modeling tapi sudah masuk juga tadi kan evaluasi tadi dan di atasnya terikut juga tadi data preparation. Jadi memang di modeling ini, seperti yang saya sebutkan tadi, seringkali di dalam modeling kita masih melakukan data preparation dan eh, kita sudah melakukan tahap evaluation juga, walaupun kecil-kecilan kita sudah melihat sekilas ya, bahwa dengan the bias eh, model yang saya bangun ini baru, 8, baru 68 persen. Eh, Presisinya ini 67, recordnya 0,68, F-score-nya 0,67 ya. Ini yang bagus ini satu ya. Oh, satu di sini juga satu. Ini berarti kalau saya lihat ini modelnya belum begitu bagus ya. Kalau belum begitu bagus diapain? Kita perbaiki. Mungkin datanya tadi masih ada yang datanya yang belum bersih tadi. Bisa jadi karena datanya. Ya. Bisa jadi nah, karena, data preparation ini kan tadi ada data umur yang masih ada. Umurnya 0,4 tadi kan belum kita bersihkan tadi. Ya. Dan sebagainya. gitu. Nah ini kita mau masuk ke tahap evaluasi yang, yang lebih rinci tadi ya. Jadi ini tahap yang kelima. Ya, kita masuk ke tahap yang kelima. Ya, saya ulang ya. Tahap satu business understanding. Tahap yang kedua data understanding. Tahap yang ketiga apa? Data preparation. Tahap yang keempat modeling. Ini tahap yang kelima evaluation. Ya, Evaluasi. Ya, karena klasifikasi kita pakai consistent metric aja kita contohkan di sini. Nanti kalau regresi beda ya. Nah ini contohnya yang menggunakan eh, apa tadi ini menggunakan eh, logistic regression tadi ya Nah logistic regression tadi Ini kalau kita lihat ini biasanya kita masih lihat-lihat data juga ini ya uh, data nah ini kita yang tadi ya uh, seperti ini tadi sama sih sama yang tadi ini pakai matrik confusion paling banyak digunakan apa artinya ini angka-angka ini artinya seperti ini jadi yang empat ini jadi uh, karena kita aplikasi Data mining itu kan prediksi ya, nah prediksi. Jadi nanti di prediksi itu di dalam prediksinya di data training itu nanti ada yang diprediksi benar, ada yang salah. Nah ada yang salah. Kemudian nanti di data di data testing kan yang di yang meng, e, evaluasi itu tadi menggunakan data testingnya. Nah, seperti contohnya data testingnya itu ya yang y ya, e, yang yang ini X train ya ini Y train X nah, mestinya ini aja ya kita yang kita lihat Y data yang tes ya. Nah ini tes ini yang y nya juga nanti yang tes untuk evaluasi kan? nah ini. ini data testing data umurnya ini yang selamat dengan yang yang selamat dengan yang tidak nah ini kan diprediksi diprediksi ini false eh, ini diprediksi dia meninggal ini diprediksi dia selamat ini selamat ini selamat ini selamat. Nah, Nanti kalau hasil prediksinya benar, nol ini berarti namanya true, true false kalau ini dianggap false. Kalau benar di, di prediksi survive ini satu kan survive, ini, na, ini nanti namanya hmm. uh, apa? Jadi uh, ada true negatif, ada true positif, ya, gitu ya. Jadi kalau benar di nolnya nanti di, di, di prediksi nol itu namanya true, true negatif. Kalau yang satu diprediksi benar, itu namanya true positif. Makanya nanti ada true positif, ada true negatif. Di sinilah yang true yang dua ini yang true. Nah, kalau dilihat ini true, dia dia memprediksi yang 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 positif ya ini ya. Ini dia memprediksi yang survive 376, benar. Dari yang meninggal dia 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 prediksi true-nya 117. Tapi ini ada yang enggak true. Berarti kan makanya enggak 100% tadi. Yang tidak true yang yang survive itu 63, yang tidak true yang yang apa yang 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 meninggal itu 156 ya, yang false nanti ya. ini false positif, ini false negatif. Nah, dari sinilah bisa dianalisa nanti dihasilkan nanti ada namanya precision. Nah, dari situ kita melalui evaluasi ini kita tahu nanti apakah ini gara-gara datanya ya, gara-gara datanya coba kita lihat. Kalau 0,4 ini ini gara-gara datanya 0,4 ya berarti datanya coba kita lihat F1 skornya. Kenapa tidak begitu bagus ini hasil prediksinya? Berapa nilainya F1 skornya? Ah 0,5 ini jauh ini 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 kemungkinan karena datanya tidak tidak seimbang jumlah antara yang yang survei dengan yang tidak. Nah nanti bisa harus kita atasi nanti ada lagi algoritma untuk mengatasi dari hasil kesimpulan evaluasi kita agar bisa menghasilkan sampai nanti menghasilkan apa namanya uh, ini ya sampai mungkin 80 atau 90 persen 0,9 gitu nah, itulah tahap evaluasi kegunaannya ya contoh kita pakai bisa nol setelah itu baru kita deploy nah, Kita deploy menjadi sebuah aplikasi Nah, ini, ini kita contoh aja ya karena deploy ini agak panjang juga. Kalau kita pelajari itu butuh beberapa pertemuan ya. Jadi, mendeploy itu kalau web, kalau Python itu pakai plus. ya, pakai plus ini. Nih, ini contoh yang udah jadi. Jadi, aplikasi eh, memprediksi Titanic tadi dibuatkan dalam bentuk aplikasi web, pakai Python juga. Ini di-upload di Heroku ya. Nah, ini di Heroku nah seperti ini. Jadi, bisa jadi aplikasi web seperti ini. Kita mau ketikkan namanya siapa aja gitu misalkan namanya si Jupiter gitu ya. Umurnya berapa? Umurnya 50. Jumlah keluarganya yang siblingnya ada enggak? Oh, enggak ada gitu. Tapi yang orang tuanya atau anaknya ada enggak? Oh, ada. Empat gitu. Tiket kelasnya berapa? Oh, dia pakai tiket pos. Berarti ini tiket yang atau yang menengah aja. Ah, yang menengah. Jenis kelaminnya wanita. Gitu. Embargasinya dari mana dia dari somto di nama kota Coba diprediksi, klik prediksi. Oh, diprediksi dia selamat. Jupiter, Kongranson. Jadi kalau orang dengan data yang saya masukkan tadi, itu dianggap selamat. Diprediksi dia akan selamat. Nah, aplikasi ini akurasinya persen. Itu jadi web, itu namanya deploy. Tapi sebelum kita deploy, tentu harus melakukan tahapan yang tadi semua yang di atas tadi. Nah, itulah contohnya bagaimana kita melakukan proses data mining dengan metodologi Chris. Ya, bisa pakai Python. Ya. Bisa pakai Python sudah lengkap perangkatnya. Oke, nah ini tugas Anda ya. Tugas Anda ini mungkin juga nanti ini menjadi salah satu menjadi UTS Anda ya. Nah, Anda pelajari ini. Yang di atas ini Anda pelajari eh, codingnya ya cara kerjanya untuk bisa menyelesaikan tugas ini ya. Anda buat modeling tapi tidak pakai kalau di atas tadi itu kan eh, net bias ya. Pakai KNN dengan ini support vector machine ya, SVM. Nah, variable X-nya kalau tadi kan hanya umur dengan kelas ya. Sekarang tambah sex ya, jenis kelamin. Nah, Y-nya tetap survive ya. Apakah akan apakah akan survive ya, selamat atau atau tidak nanti. Jadi berarti nanti yang dimasukkan Kemudian Anda bandingkan nanti antara net bias KNN dengan SPM, Gitu. Gimana Pak itu cara ini? Nah di sini udah lengkap di sini ada cara-caranya dan kalau dilihat kan kayak net bias tadi itu kan cuma berapa baris ya? Nah, ini cuma segini. Ini. ini nanti tinggal anda ganti nih nanti dengan yang KNN ya dengan ini juga KNN. Itu apa Pak intinya? Nah untuk mengetahui perintahnya anda ke sini, Ini tadi ini tadi ke bagian klasifikasi di sini. Nah, di sini ada SPM, KNN itu ini ya, nearest neck ya, nearest neck. Itu namanya KNN ya. Ya, K nearest neck. Nah, saya tulis lagi di sini nanti Anda bingung ya ini. KNN ini karena di itu namanya ya. K -N -N kon vektor ya. Supah vektor. Oke, okay, itu kita hari ini.